Tahun ini, pemerintah menambah kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton dari kuota awal 4,7 juta ton. Namun, Komisi 4 DPR RI menyoroti, manajemen distribusi pupuk subsidi belum optimal sehingga masih banyak keluhan kekurangan atau kelangkaan pupuk di tingkat petani. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan mengungkapkan, tujuan pemberian kartu tani sebenarnya baik guna memastikan distribusi pupuk lebih tepat sasaran dan terorganisir. Namun implementasi kartu tani di semua wilayah masih tidak praktis, terutama di daerah yang petaninya belum akrab atau terbiasa dengan teknologi. Petani yang telah terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK seharusnya cukup menunjukkan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga untuk memperoleh pupuk subsidi. I RDKK kita eh, masih ada diperlukan 12 juta. Jadi masih ada eh, spare yang belum kebagian pupuk bersubsidi ini sekitar 3 juta. Tetapi peningkatan menjadi 9,5 ini sudah peningkatan yang sangat signifikan. Kita berharap bahwa penyaluran pupuk bersubsidinya antara peralihan dari T-Pubers kepada E-Pubers ini sudah selesai di dalam padu padannya. Sehingga petani nanti bisa betul-betul hanya bermodalkan KTP dia bisa melakukan tebus pupuk tersebut. Dengan penambahan kuota pupuk subsidi secara signifikan, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah mengoptimalkan distribusi pupuk sehingga tidak ada gap atau jarak antara ketersediaan dan aksesibilitas bagi para petani di seluruh Indonesia. Alokasi pupuk subsidi ditujukan untuk urea, NPK, dan pupuk organik. Dari Sumatera Selatan, Nurfuat TVR Parlemen melaporkan.